Hai, aku dia. Hanya seorang mahasiswa politik. Namun, ada hal yang mau aku tahu. Sekarang ini, kita sudah memasuki musim politik. 2024 nanti bakal ada pemilu raya. Tapi, masih banyak masyarakat kita yang belum melek soal politik. Oh no. Bahkan, ada istilah yang namanya buta politik. Bukan, ini bukan tentang fisik. Buta politik sering dikaitkan dengan orang yang tak mau tahu tentang dunia perpolitikan. Contohnya seperti ini. Pak Man, nyoblos tahun depan. Hah? Golput? Bahkan penyair terkenal asal Jerman ini mengatakan, buta terburuk adalah buta politik. Bagaimana tidak? Semua aspek kehidupan kita sehari-hari, mulai dari harga beras, harga BBM, biaya rumah sakit, bahkan kualitas pendidikan, semuanya dipengaruhi oleh keputusan politik. Dengan melek politik, diharapkan kita bisa memilih pemimpin yang tepat untuk mensejahterakan masyarakat banyak. Jadi gimana? Setelah tahu semua ini, masih mau golput? Ayo nyoblos!